Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini teman-teman kita akan gua berbagi tips and trick ya lagi teman-teman ya. Udah lama banget kita nggak bagi tips and trick lagi ya. Udah mungkin beberapa hari ya teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan bahas lagi teman-teman ya. Karena kemarin itu komputer gua nge-lag dan ya ini gua dapet kayak frame lag ini ya teman-teman. Gua disuruh setting. Ada kita ikutin aja ya teman-teman. Oke, kita ke sini. Oke. Oh. Lumayan banget jauh lokasinya. Ikutin aja ini, sorry banget teman-teman kalau grafiknya kayak gini. Aku belum tahu sih dapat apa di rumah ini. Aduh. Ini harus naik ke sana. Mana grafiknya kayak gini kan? Ada sesuatu kan di sini. Oke, masih belum ketemu apa-apa teman-teman. What? Kalau kekurangan sniper kita ada, kalau nggak ada penembak kita aman ya. Disuruh berenang kita. Gak biasanya ya aku disuruh berenang gini ya. Ada apa ini? Gak tahu, capek ya teman-teman ya. Stamina itu harus dijaga teman-teman. Belum aja sampai ke ujung. Jatuh helikopternya, mau jatuh. Malah mau jatuh nih helikopter. Nah, kalau ada kayak gini, event-event kayak gini harus ikut ya. Oh, apa nih? Oh,
sini. Dalam itu toh. Yo. Pak aku mati. Dalam itu. Eh dadu enggak pasti dalam itu. Lumayan ya, tapi kita dapat uang, guys. Lumayan dapat uang gitu ya, dapat uang lumayan ya 210 ya udah. Jadi kita lanjut teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kalian can't help you boss. Iya. Mobil kita jauh banget teman-teman. Karena mobil kita di atas. Nah, jadi teman-teman, aku mau jelasin dulu di sini tuh kalau kita nyelesain misi parasut. Nah, kayak gini teman-teman nih. Misi parasut itu kalian bisa dapat uang sekitar 1.300 kali setiap stepnya teman-teman ya. Kalau kalian mau nyelesain ini tuh bisa banget teman-teman. Ini sorry banget kalau aku kata gatal nih. Enggak tahu nih gatal. Gatal. Nah, jadi di sini kita akan ngerampok aja teman-teman ya, karena deket banget minimarket kita. Mari kita. Sebenarnya di video aku sebelumnya itu aku sebelum ini teman-teman, aku tuh ada bikin video, terus videonya korup teman-teman. Jadi hasil aku harus record. Nah, di sini kita ambil dulu mobilnya teman-teman. Waduh. Ini lagi baru juga mulai. Baru juga mulai loh, udah mati lagi. Mati aja mudu ini. Kalau Martin ini enggak usah ya teman-teman. Kayaknya enggak perlu, Pak. Ini orang nih yang bunuh gua tadi. Dia yang nembak gua tadi. Gua balas dendam. Oke, let's go. Main lah dapat gua. It's lah kumat lagi guys, bentar teman-teman ya, kumat lagi ini komputer. Ya. Waduh, kalau udah kayak gini susah kita mau ngelamar guys. Jadi kita kalau misalnya kalian mau ngerampok itu silakan ya teman-teman, karena itu ngerampok juga lumayan ya teman-teman. Jadi minimarket itu banyak banget di posisinya. Kalau kalian mau ke posisi sini bisa, ke posisi yang lainnya juga bisa ya teman-teman, ke bawah juga bisa ya. Dan jadi tinggal kalian pilih aja mau minimarket yang mana teman-teman. Kalian bisa ada 19 minimarket, jadi kalian bisa kunjungin aja 19 minimarket ini teman-teman, buat maling-maling ya teman-teman. Jadi mungkin video gue sampai di sini aja teman-teman untuk pembahasan gue, dan thank you, maaf kalau misalnya videonya cuma singkat. Oke, gue pamit dulu dan see you di next video berikutnya.